Indonesia kaya akan jenis tanaman yang dapat digunakan menjadi obat dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Masing-masing daerah mempunyai kemampuan tersendiri dalam mengolah tanaman herbal menjadi obat. Seperti kayu songga, yang merupakan kayu asli dari pedalaman hutan di Nusa Tenggara Barat, yang sudah turun-temurun digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Melihat besarnya khasiat kayu songga, seorang warga Depok, Amir Ahmad, mencoba untuk memperkenalkan khasiat kayu songga kepada warga Depok. Agar tak merusak lingkungan, Amir mengumpulkan kayu songga yang telah jatuh ke tanah. Upaya ini dilakukan agar usaha yang ia rintis tidak merugikan lingkungan. Tim saya di lapangan, kita sudah menginstruksikan bahwa mereka di dalam pengambilan bahan baku di hutan itu tidak menebang, sehingga tidak membuat hutan itu menjadi rusak. Jadi kita hanya mengambil itu ranting-ranting yang memang pohon yang udah gede itu diambil yang ranting-rantingnya aja. Jadi tidak mengambil pohonnya. Untuk merasakan khasiat dari kayu songga atau kayu secang ini sangat mudah. Cukup potong-potong kayu hingga berukuran panjang 15 cm dengan diameter 2 cm. Panaskan air hingga mendidih, lalu rendam kayu songga dengan air panas agar kuman-kuman mati dan ekstraknya keluar dengan optimal. Meskipun rasanya cukup pahit, nyatanya tidak hanya orang tua yang meminum minuman tradisional kayu songga. Banyak pula anak muda yang mencoba minuman ini karena ingin merasakan manfaat dan khasiatnya. Sebelumnya saya pernah berobat ke rumah sakit dan saya mengidap penyakit hipotiroid. Dan setelah berbulan-bulan saya berobat, tetapi tidak ada hasilnya. Karena obat itu kan sebenarnya untuk mengobati, bukan untuk mencegah. Nah, makanya saya mulai mengonsumsi kayu songga, dan saya diberitahu oleh ayah saya, dan saya mulai meminum kayu songga itu setiap sehari 2 kali, dan memuahkan hasil, dan sedikit mengecil dari yang sebelumnya hipotiroid saya. Media Tawadu, Doni Hidayat, Dai TV.